aku tahu dari Rati Rusnanti katanya ibunya meninggal pas jenazahnya lagi audisi dan dia lolos. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik. Dan ketemu lagi di video reaction aku. Kali ini aku mau bikin video reaction request dari pokoknya ini dari teman Nisa kita. Katanya tolong reaction pas Nurjana pas waktu audisi LIDA 2020 mengharukan katanya. Jadi aku penasaran banget. Jadi gak usah lama-lama lah, mending kita langsung aja ya nonton videonya sama-sama. Ini menurut kalian kayak gimana, ini tanggapan kalian tentang peserta audisi 2020 ini dari Papua Barat. Jadi kita langsung aja mulai, let's try. Ingin menjadi penyanyi yang sukses dan menyembuhkan sang ibu yang sedang sakit adalah motivasi peserta yang satu ini. Oke, ibunya lagi sakit katanya. Cantik banget ya dari Papua. Salam. Siti Nurjana. Ini sempat trending juga gitu ya, Siti Nurjana. Oke, dari Papua Barat. Di Fak-Fak. Fak-Fak. Oh, Fak-Fak. Iya, iya, iya. Kejora. Oke, Kejora. Oke ya, keren. Jiwanya keren banget kayaknya. Wow. Kamu niatnya ikut LIDA apa sih, sayang? Buat sembuhin mama. Oke, buat sembuhin mama katanya. Sembuhin mama. Mama kenapa, sayang? Mama sakit. Sakit diabetes. Papa masih ada. Papa udah meninggal. Oh, kasihan banget. Oh, ayah meninggal umur berapa? Dari 2017. Maaf banget, Najar. Keuangan untuk keluarga dari siapa? Dari kakaknya mama. Dari kakak dan saudaranya mama. Iya. Mamanya lagi sakit. Nah, kamu sayang gak sama mama? Sayang banget. Sayang banget. Berarti kamu mau berkorban untuk mama kamu? Iya. Sekarang ini mama lagi nonton, mama. Coba mama, kamu lihat di kamera, kamu bilang mama, aku mau bawakan lagu untuk mama. Mama, lagu ini Jana nyanyikan untuk mama. Apa judulnya, nak? Dibalaskan atas
udah bagus loh suaranya, tinggal diasah lagi. Bagus banget ini. Yes, sore. Yeay, akhirnya ya ini ada dari Papua Barat, cantik juga, suara bagus banget, penghayatannya oke gitu. Selempang. Cantik banget ini ya. Manis senyumnya. Aduh. Kayaknya aku udah mulai tertarik-tertarik nih sama ini, dan kemarin ada Wiranti sama ini juga nih, udah ada dua jagoan aku nih kayaknya ya. Siapa lagi kira-kira yang bakalan bikin aku tertarik lagi tuh? Jana sayang banget sama mama. Cantik banget, manis. Semoga mama sehat-sehat dan Jana bisa terus sama-sama mama. Oke. Mama jangan pergi. Semoga mama sehat-sehat biar Jana bisa sama mama lama-lama. Kebahagiaan yang kamu dapat hari ini kita sampaikan sama keluarga kamu. Kamu mau ngomong? Halo. Oh, selamat malam, Ma. Dengan siapa? Pak Mus, omnya Jana. Omnya Jana, Bapak Mus. Iya. Bapak Mus, ini loh, Jana berhasil masuk ke konser show. Amin. Jana, ada yang mau disampaikan? Jana? Ya. Gimana hasilnya? Alhamdulillah, Jana lulus. Amin. Luar biasa, semua senang. Mama di mana? Mama kemarin masuk rumah sakit hari Senin. Halo. Kok mama masuk hari Senin, ini kelahirannya kayaknya ya. Tapi mengharukan sekali ya ini. Dan ini gak ada kelanjutannya. Aku tahu dari Rati Rusnanti, katanya ibunya meninggal pas Janahnya lagi audisi dan dia lolos. Wah, ini sih mengharukan sekali, tapi tapi tadi itu Jana punya wajah yang cantik, manis, juga suara yang bagus banget. Itu tinggal diasah lagi, itu udah wow, ini udah bagus banget nih. Ini udah dua ya, yang kemarin Wiranti dan ini Siti Nurjana ya tadi, yang udah aku idolakan gitu ya teman-teman, yang udah menarik hati aku. Dan ini sedih banget karena ibunya katanya baru meninggal pas dia ya udah sedih banget ya, dia ayahnya udah meninggal, ibunya juga meninggal, sedih banget. Kita doakan aja semoga Jana diberi kesabaran, ketabahan, dan ibunya juga diberikan husnul khotimah, diberikan tempat di sisi Allah yang layak dan diterima amal ibadahnya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.